Welcome to my channel. Don't forget for subscribe. Thank you. Yo, what up guys? Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Baik, kali ini saya akan melihat Kuala Lumpur in 1979. Dan ini saya pengen lihat aja guys ya, Malaysia di zaman dulu itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang dari Malaysia, welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Okay. Okay, buat teman-teman semua yang menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalau nggak gratis, bayar guys. Okay, kali ini langsung saja visiting Kuala Lumpur in 1979 part 4. Jadi langsung saja, ini ada orang yang berpakaian kayak ala-ala India gitu. Mungkin di Malaysia itu memang banyak orang-orang yang dari India, dari Bangladesh atau dari Pakistan yang memang bekerja di sana. Mungkin banyak begitu juga dengan Indonesia. Okay, let's go, kita tonton aja langsung. Weiter Fahrt nach Kuala Lumpur. Okay, masih lagunya keren banget. Lagunya ini masih jadul banget ini. Oke. Oh, masih seperti ini ya, masya Allah. Jadi kalau kita lihat zaman-zaman dahulu tuh kayak kangen banget gitu. Mobilnya masih seperti itu. Aduh, 79 saya belum lahir. Oke. Ya Allah. Bangunannya itu loh masih kuno guys ya. Tai Kuang Soda Gabelian. Oke. Ini ada Cina mungkin ya. Oke, bahasa Cina atau bahasa apa itu? Mandarin kah? Sama aja mungkin. Oh, Malaysia Monument. Guys, ini bahasanya bahasa India ya. Jadi saya kurang paham. Saya hanya melihat gambarnya saja ya. Kita tonton. Mungkin buat yang di Malaysia ya teman-teman, itu kayak nostalgia banget nonton seperti ini. Saya juga aja ngerasanya kayak nostalgia banget. Bisa melihat masa-masa lalu atau bukan masa lalu. Ya, masa terdahulu seperti itu guys. Kalau masa lalu, ya masa lalu. Udah, ada sebaper. Let's go. Oh, ini apa ini? Buat teman-teman yang dari Malaysia silahkan komentar ya, ini apa gitu. Soalnya penjelasannya nggak bagus. Oh, ada bacaannya sih. Dedicated to heroic figure, okay, in the cause of peace and freedom, okay. May the blessing of Allah be upon them, okay. Nggak ngerti bahasa Inggris dah. Ya pokoknya itulah monumennya. Oke. Parlemen. Oh, ini parlemennya. Zaman dulu banget ini. Oh. Ini kameranya masih jadul banget. Itu udah keren. Ada kamera di masa itu udah wow. Asik. Aduh, taman-tamannya masya Allah indah. Aduh. Aduh, jadi ketawa sendiri saya guys. Karena lihatnya tuh kayak wow, lama banget gitu. Oke, Museum Arsitek Malaysia. Ya mungkin itu yang saya paham. Oke, kereta api masih ya. Die Nationalmoschee von Kuala Lumpur in futuristischem Stil. Ya, masjid. Tapi nggak ngerti ini masjid apa, guys. Ya Allah. Ini kalau di Indonesia nih kayak kerajaan gitu, guys. Kayak tempat-tempat raja gitu. Jadi aduh, ya Allah. Ini orang bule, ini bule. Lagi sholat, oke. Okay. Oh, ini dulu tuh masih selungkup-selungkup gini ya kalau masuk ke masjid ya. Oke.
jadi sopan gitu. Hujan, masya Allah. Aduh, merinding saya tuh. Lihat masa-masa dulu itu, masya Allah. Bisa direkam ya. Oke. Ini sebenarnya bule apa yang bule apa orang India sih yang rekam? Oke, ini apa ini? Asik lagunya. Oh, ini kayak kuil ya mungkin. Oke, the ends. Habis. Oke, guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Aduh. Bernostalgia banget ya tahun 1979 buat teman-teman yang sudah lahir masa itu, yang maksudnya udah tua masa itu. Tapi kalau saya sih masih ya belum lah, guys, belum lahir lah. Saya lahir itu tahun 1990 ya. Jadi ya belum ada lah saya itu. Tapi kalau saya melihat itu memang kayak jadi pengen ke situ gitu loh, ke masa-masa itu gitu. Jadi kayak tapi nggak ngerti juga sih sengsara apa gimana. yang terpenting adalah kita memang harus melihat masa dulu ya teman-teman, agar kita tuh lebih semangat, agar kita bisa melihat perbedaan. Oh, kita tuh semakin maju, oh kita itu semakin modern, seperti itulah. Kalau kita tidak melihat masa lalu, bagaimana kita tahu bahwasanya kita itu bisa maju atau bisa berkembang, seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang istilahnya lebih baik daripada yang dulu, kita harus melihat nih, dulu tuh saya ngapain aja sih, satu tahun kemarin saya ngapain. Nah, tahun depan nih harus ada catatan-catatan yang harus kita penuhi, seperti itu, keinginan-keinginan yang harus kita raih, seperti itu, guys. Oke, terima kasih. Dan ya, terima kasih yang punya channel ini, siapa nih, Michael Roger. Dan ini yang punya channel Michael Roke. Oke. 2017 sebenarnya dia upload ya, mungkin re-upload juga, tapi nggak ngerti juga. Yang terpenting adalah saya sudah menonton videonya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang dari manapun Anda berada, terutama dari Malaysia. Dan jangan lupa untuk sehat ya teman-teman, untuk jaga kesehatan karena musim hujan. Jadi teman-teman tuh harus banyak minum vitamin ya, jaga kesehatan, olahraga yang cukup, jangan bermalas-malasan tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.